Polis akan memanggil Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk siasatan kerana didakwa mengeluarkan kenyataan berbau fitnah terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Polis Daerah Putrajaya Assistant Commissioner A. Asmadi Abdul Aziz berkata pihaknya kini dalam proses untuk memanggil Muhyiddin serta saksi-saksi berkaitan. Siasatan kini sedang dijalankan dan usaha untuk menghubungi Tan Sri Muhyiddin Yassin serta beberapa saksi lain sedang dibuat. Ada yang sudah dihubungi dan ada yang masih dalam proses tindakan. Namun ketika ini kebanyakan mereka terbabit dengan sidang parlimen yang sedang berlangsung, katanya seperti dipetik berita harian hari ini. Semalam media melaporkan polis membuka satu kertas siasatan terhadap Muhyiddin yang didakwa mengeluarkan kenyataan berbau fitnah terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. A. Asmadi dilaporkan berkata siasatan dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanun Kesiasaan iaitu fitnah. Katanya siasatan dijalankan susulan satu laporan polis dibuat oleh Setiausaha Politik Menteri Kewangan semalam. Laporan polis itu berhubung satu video tular di media sosial berkaitan sidang media Muhyiddin selepas beliau didakwa di Mahkamah Jalan Duta Kuala Lumpur baru-baru ini. Tambah A. Asmadi, siasatan dilakukan atas kandungan kenyataan Muhyiddin dalam video berdurasi 11 minit 11 saat yang dikatakan mempunyai unsur fitnah terhadap pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara itu. Katanya siasatan turut dijalankan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semalam, satu laporan polis dibuat oleh Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan, Muhammad Kamil Abdul Munim, yang juga Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan terhadap Muhyiddin. Laporan polis berkaitan kenyataan oleh Muhyiddin yang mendakwa kes mahkamah terhadapnya ada campur tangan politik. Katanya kenyataan yang dilemparkan itu adalah satu tomahan dan fitnah untuk mencipta persepsi negatif yang tidak baik terhadap Perdana Menteri.